Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam hujan-hujan ya kan. Hujan-hujan terus dingin-dingin guys. Yang enak tuh makan apa guys? Dan gue sekarang udah menemukan makanan yang cocok buat sekarang ini adalah ini guys. Gue udah menemukan ini nih. Susu jahe merah 6.000. Dan juga STMJ. Apa itu STMJ guys ya? Oke lah. Ini susu jahe merah Cilacap dari Cilacap. Oke, langsung aja guys. Ini lagi musim hujan-hujan dan juga lagi musim penyakit corona guys. Jadi ini laris banget, dimana karena di susu jahe itu mengandung jahe yang katanya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga penyakit corona itu tidak mudah menyerang tubuh guys. Ini banyak banget yang beli dari tadi guys. Tergantung yang masak juga. Dan kita mau karena satu macam-macam sama dari jahe. Si bang, bang pesen itu bang, STMJ, STMJ sama susu jahe, di sini diminum di sini. Hah? STMJ sama susu jahe, diminum di sini. Dua langsung? Iya dua langsung. Saya mau tahu perbedaannya itu bang, STMJ sama susu jahe itu gimana? Itu susu dulu ya? Susu. Dikasih susun dulu guys. Langsung itu telur bebek, tetapi putih-putihnya itu dibuang. Itu telur bebek bang ya? Iya. Telur bebek tapi putihnya dibuang dan ditaruh di gelas. Aku kasih madu. Diaduk atau dikocok. Dan langsung dikasih air jahe. Itu kalau jahenya jahe apa ya bang ya? Jahe merah ya. Jahe merah tadi. Banyak ya. Taruh mana sana? Ya, ya. Sudah sini aja dulu. Saya bikin susu jahenya lagi. Sekarang bikin susu jahe. Susu dulu. Jahenya mahal ya bang? Apa biasa aja bang? Mahal jahenya? Iya. Oh iya. Jahenya gak mahal. Itu berarti di kompor juga ya bang? Oke,
sekarang gua mau mereview minuman ini. Ini adalah susu, ini adalah STMJ, dan di tangan kiri saya ini adalah susu jahe. Ini perbedaannya, yang ini STMJ pakai telur dan pakai madu, dan ini cuman pakai susu sama jahe aja, guys. Ini putih dan ini kayak sedikit agak coklat-coklatan karena ada apanya ya? Karena ada telurnya, oke. Sekarang gua mau minum ini dulu, guys. Ini adalah susu STMJ. Rasanya tuh segar banget, cuman kayak ada amis-amis telur gitu, guys, kayak kuning-kuning telur gitu. Dan ya, ini rasa madunya itu nggak kerasa, guys, cuman mungkin kurang madu atau gimana, tapi nggak, madunya nggak signifikan. Ini mengakibatkan lega di tenggorokan dan juga hangat di perut. Ini yang STMJ. Kemudian gua akan merasakan yang susu jahe, yang susu sama jahe. Susu sama jahe merah. Tadi ini jahenya nggak usah digempur lagi, cuman sudah ada di kayak teko gitu. Dan ini masih panas, masih hangat, panas ya. Langsung gua mau makan. Wow. Kalau ini rasanya, guys, lebih nendang ke jahenya. Jahenya nendang banget, terus diikuti dengan rasa susunya. Mantap. Beneran nih, guys, ini langsung plong banget di tenggorokan. Antara susu jahe dan juga sama STMJ, di antara susu jahe dan juga STMJ ini sama-sama enak. Dan untuk harganya ini lebih mahal, ini 1000. Bang, ini harganya berapa, Bang? Hah? Ini harganya berapa? Jahe 13. Untuk harganya ini susu jahe itu 6.000, dan untuk harga STMJ-nya itu 13.000. Dan juga, guys, ini jahe ini sangat berguna banget buat tubuh kita, karena jahe itu mengandung ini nih. Di antara kegunaan jahe itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga kita bisa fresh dan bisa ceria setiap saat, dan pokoknya sehat lah, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu, guys, video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan ketik like dan juga subscribe video ini. Oke, langsung saja saya berpamitan karena saya sudah tidak sabar mau menghabiskan ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, peace.